sangat malam. Terus sekali, marilah sama kita merapatkan kesyukuran kehadirat Ilahi dan kasih limpah rahmat dan keizinan dan hidupan. Kita dapat berkumpul pada malam ini daripada berbagai destinasi yang hadir untuk majlis pada malam ini dalam menyaksikan hasrat murni demi kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat. Jadi untuk makluman anda semua, majlis mengucapkan selamat datang, hasil kepada diri hormat dan kepada penerbitan penjemputan untuk hadir ke majlis taklimat dan sesi menandatangani memorandum persefahaman MOU pelaksanaan program Blueprint Penarafan Kebersihan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi tahun 2020 hingga 2025 pada hari ini Rabu 9 September 2020 bersamaan dengan 20 Muharram 1442 Hijrah. Daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi, madah di hulur, laluan ini diberi pasalnya kata berasmi ajak di kami. Jadi untuk itu, di hormat dan para tetamu yang dirahmati sekalian, majlis yang sekalian hormatnya tidak menengahkan masa dan mentazimnya, mempersilakan yang berbahagia, Datuk Nur Hisham Idahlan, Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan. Berarti diberikan tepukan yang paling berhormat. Yang dihormati pengurus negeri Esther Kok, yang dihormati Wakil Pengurusan Wilayah Persekutuan, Ketua-ketua Jabatan, wakil-wakil agensi semua serta semua pengurusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, izinkan saya mencuri masa santapan datuk-datuk tuan-puan bagi memberi sedikit informasi berkaitan dengan pelaksanaan Blueprint Penarafan Kebersihan Negeri PKL. Okey, datuk-datuk tuan-puan, kalimat saya malam ni taklah terlalu panjang. Pengisiannya adalah berkenaan dengan pengenalan. Apakah Blueprint, elemen-elemen Blueprint, peranan Majlis Perwakilan Penduduk PMPP, kaedah pelaksanaan, kaedah penarafan dan juga pelaburan bagi yang sebelum ini yang telah kita laksanakan, iaitu pada tahun 2015 sehingga 2000.
slide yang Datuk-Datuk tuan-puan tengok ini adalah isu yang memang familiar kita hadapi, iaitu isu kereta tersadai, motosikal, kerangka motosikal yang ditinggalkan terlalu lama. Okay, next. Ini adalah antara isu-isu yang familiar ya, top ranking ya. Okey, isu cucian aktiviti. Next. Yang ini ada juga isu-isu yang menyentuh sensitiviti. Ada yang runtuh dan ada juga yang ada yang jadi untuk menyaksikan sesi penyerahan penyampaian ini, Majlis Pilihan Terhormatnya mempersilakan Yang Mulia Dato' Ibrahim Yusof, Pengarah Eksekutif Pembangunan Ekonomi, Penangkap Pengadilan Bukti Penarafan Persekutuan dari BKR untuk menyambut dan memberi yang berbahagia Dato' Bandar Kuala Lumpur untuk penyampaian ini langsung. Majlis Terhormatnya di Persekutuan 2018 diumumkan. Untuk bersama dengan tuan-tuan untuk bersama dengan